kita aduk rata 1 putih telur, 100 gram tepung terigu protein sedang, 25 gram maizena, setengah sendok teh baking powder, 150 ml air es, 1 sendok teh minyak goreng, 1/4 sendok teh garam, dan 1/8 sendok teh merica bubuk. Masukkan 8 buah sayap ayam potong 2, aduk rata. Goreng ayam di dalam minyak yang sudah dipanaskan sampai matang dan kuning kecoklatan, lalu sisihkan. Tumis 2 siung bawang putih cincang halus sampai harum. Masukkan 4 sendok makan sambal Bangkok. Aduk rata, bubuhi 1/4 sendok teh garam, aduk rata. Masukkan ayam, aduk sampai terbalut. Matikan api, masukkan 1 sendok teh air jeruk, setengah sendok teh wijen, dan 1 batang daun ketumbar cincang kasar. Aduk rata.